بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula quwwata illa azim amma ba'du ta'ala wa ala fi darini su'alan hal ahadun zalika apakah akan dapat memberikan syafaat oleh seseorang pada hari itu nanti pada hari kiamat jawaban yasfaul ulama ul jawabannya dapat memberikan syafaat oleh para nabi para wali para ulama para orang-orang yang mengamalkan ilmu dan para syuhada jadi nanti dapat memberikan syafaat para nabi para wali para ulama yang mengamalkan ilmu dan syuhada empat ya empat ya Para nabi, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmu, dan para orang-orang yang mati syahid itu akan memberikan syafaat. Maka, kalau kita pengen termasuk dalam ini, maka kita berusaha untuk mengamalkan ilmu kita yang sudah kita dapat, berusaha sungguh, berusaha keras amalkan ilmu kita ya yang wajib ya yang sunnah yang mubah kita warnakan supaya beribadah supaya menjadi ibadah ya. jangankan yang wajib yang sunnah yang mubah aja kita berusaha untuk supaya bernilai ibadah mau tidur niatin biar kuat ibadah mau makan niatin biar kuat ibadah biar apa biar kita ya termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu berusaha sungguh yang sunah-sunah kita kerjain berusaha sungguh Soalan fi man yasfa'u man uzina bi syafa'ati. Pertanyaan lagi, pada siapakah ia memberikan syafaatnya? Pada siapakah ya, memberikan siapakah memberikan syafaat ya, seseorang yang telah diizinkan ya, baginya dengan syafaat itu? Pada siapa dia akan memberikan syafaatnya? Pada siapa orang yang telah diizinkan memberikan syafaat? Kira-kira siapa yang akan mereka berikan syafaat? Nih orang yang sudah diizinkan syafaat oleh Allah, orang yang diizinkan dapat memberikan syafaat gerangan kepada siapakah? mereka akan berikan syafaat. Jadi enggak sembarang tuh siapa-siapa saja yang akan diberikan syafaat jawaban yasfauna fi ba'dil mu'minin asina mereka memberikan syafaat mereka akan memberikan syafaat pada sebagian orang-orang mukmin yang maksiat. Karena banyak orang mukmin tapi maksiat. Kita berusaha dengan sungguh supaya jangan maksiat. Berusaha dengan sungguh, ini maksiat, jangan kerjain, ya. bahkan yang makruh pun kita berusaha untuk meninggalkan. Apalagi yang haram, makruh pun kita tinggalkan. Berusaha, ya. apalagi dosa kecil, makruh kita berusaha tinggalkan biar apa? biar dapat nanti ya. Ya, bukan hanya ya dapat syafaat, bisa memberikan syafaat. Kita berusaha untuk mengamalkan ilmu. Soalan hal ahadun <tune> ahadin minal kufari minal kufari. Apakah seseorang dapat memberikan syafaat? Apakah seseorang dapat memberikan syafaat? Kepada seorang di antara orang-orang kafir, jadi apakah mereka semua, beliau-beliau semua tadi yang telah diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, dapat memberikan syafaat mereka, mereka dapat memberikan syafaat kepada orang kafir, walaupun satu orang bisa enggak kira-kira yang tadinya masuk neraka diberikan sifat menjadi masuk surga bisa nggak kira-kira jawaban la yastati'u ahadun minal anbiya'i tidak mampu oleh seorang pun dari para nabi fadlan an apalagi dari selain nabi mereka nabi nabi aja enggak mampu memberikan syafaat kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim. Yang tadinya masuk neraka menjadi masuk surga, enggak mampu. Apalagi yang selain mereka. Tidak mampu. Ayyu khatiballahu ta'ala fi a'adin minal kufari. Bahawa ia mengkhitab Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ya, dia itu beliau itu ya mengkhitab Allah taala ya, meminta memohon ya kehadiran Allah taala fi ahadin minal kufari pada seorang daripada orang kafir dalam memberikan syafaat minta ama Allah ya Allah ya beri dia syafaat ya Allah selamatkan ya dia enggak mampu Nabi aja enggak mampu bagaimana yang selain mereka beruntunglah kita. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat Islam wal iman. Gunakan sebaik-baiknya dengan kita amalkan apa yang kita sudah tahu ilmunya. Karena mengamalkan ilmu itu memupuk keimanan kita. Kenapa begitu ni ilmihim bi kalimat al azab ikon akot aneim karena mengetahui mereka dengan bahwasanya kalimat azab sungguh benar hak atas mereka diberikan. Jadi azab itu sungguh benar akan diberikan kepada orang-orang kafir. jadi apa yang masuk Islam eh, yang masuk surga hanya orang Islam inna dina indallahil Islam yang masuk surga hanya orang Islam jadi yang lain neraka neraka jadi harus bagaimana masuk Islam tapi kita wajib tetap menghormati non-muslim secara kemanusiaan. Wa anna Allah Subhanahu la ya'dhanu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan demikian. Qala jalla sya'nuhu Allah berfirman jalla sya'nuhu yang Agung keadaannya man Siapa gerangan yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya ini tidak ada yang memberikan syafaat tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah berfirman yauma Pada hari itu tidak dapat memberikan syafaat Pada hari itu tidak bermanfaat oleh satu syafaat kecuali orang yang telah Allah izinkan untuknya memberikan syafaat dan Allah ridho kepadanya ucapannya mudah-mudahan kita diperkuat iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin wallahu alam bissawab